Halo, what's up guys, welcome back to my channel. Okay guys, kali ini saya bakalan kasih tutorial cara ngevote di server Sector Network Indonesia ini. Buat kalian teman-teman yang masih bingung cara ngevote server ini, caranya gampang. Sebelum masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya klik tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng, karena subscribe itu gratis dan tidak dibayar ya, intinya gratis lah, gaji amat pak. Ya langsung aja kita masuk ke tutorialnya dan let's do it. Oke guys, pertama kita masuk ke Google di web browser kalian masing-masing, bisa di HP dan bisa di laptop ya. Terus setelah masuk ke sini, kita di sini ketik aja bit.ly/sector, S-nya besar ya, sector sector network, N-nya besar. Nggak pakai spasi ya, terus kita klik enter. Kita tunggu. Nah, kita bakalan masuk ke website Minecraft Pocket Edition ini ya, di website servernya publik intinya ya. Terus kita scroll ke bawah dan kita cari tombol like ini ya, ada tulisan vote dan kita klik. Kita tunggu dan kita langsung disuruh memasukkan nickname ya. Di sini kita masukkan nickname. Kita masukkan nickname di server kita. Ya, seperti ini kan nickname saya ada di game The Devil King SSS ya, S-nya 3. Terus kita centang I'm not a robot. Ya, kalau sudah kita klik vote. Ya, kita udah masuk ke sini dan kita udah ada tulisan vote confirmation ya. Dan setelah itu kita masuk ke gamenya ya. Nah, setelah sudah masuk ke gamenya, kita ketik di gamenya /vote. Ya, kita tunggu oke ya. The Devil King telah vote server Sector Network Indonesia. Dan kita kedapatan item reward dari ngevote ya. Kita sudah dapat vote sword, kita dapat vote pickaxe, kita dapat diamond, kita dapat iron, kita dapat stick, dan kita dapat vote key ya. Buat kalian yang masih bingung cara menggunakan vote key, kita disuruh ketik /webcrats. Oke, kita disuruh itu ya, ada tulisannya ya, kita tunjukkan aja. Kita klik /web spasi C besar crates. Oke, klik. Nah, kita bakalan dibawa ke peti vote crate ya. Nah, setelah itu kita pegang nih vote-nya. Terus kita tap vote key ini, kita tap ke peti ya, guys. Ini satu dan kita tunggu apa yang terjadi. Dan kita bakalan mendapatkan reward dari acak ini ya. Kita tunggu. Ya, kita dapat diamond 5 guys, lumayan ya guys. Kalau buat kalian yang nggak suka nungguin, kita back langsung aja kayak gini ya. Nah, kita bakal dapat sword vote, siap guys. Ya, ada fire blade yang ini 13 attack damage ya. Ya lumayan ya guys. Ya, sekian dari saya. Apabila ada yang salah dan ada yang masih bingung dan ingin tahu tutorial-tutorial selanjutnya, alangkah baiknya jangan lupa klik tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng. Dan jangan lupa komen kalau misal Anda masih kebingungan ya. The Devil King mengundurkan diri dan sampai jumpa.